secara satu aris udah keluar satu hukum. Mana bisa? Tak sesederhana itu. Yang baru meninggal namanya Syekh Yusuf Al-Qardal. Ikatan ulama dunia dia ketuanya. Dia menulis kitab namanya Fiqhul Musiqa wal Aghani. Tinggal pula handphone kalau ada bisa tulis. Fiqih musik. Dibahasnya semuanya ayat, hadis, Quran, ijma'. Saya hanya sampai pada kesimpulan saja. Kesimpulannya musik sama seperti kalam, macam cakap. Kalau baik, halal. Kalau tak baik, haram. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Baik apa tak baik? Halal. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Baik apa tak baik? Baik. Jadi ustaz-ustaz yang tak mau nyanyi itu suaranya tak bagus. Perempuan-perempuan menyanyi di kamar Nabi. Jariyatani tughanniyani. Datang Umar Abu Bakar marah. Kenapa itu menyanyi-nyanyi, kata Abu Bakar? Apa kata Nabi? Da'huma, biarkan mereka menyanyi. Mana ada orang menyanyi tak pakai irama? Semana menyanyi tak pakai irama? Salallah, salallah. Mana menyanyi? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Baik apa tak baik? Tapi kalau lagunya Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Kucing Garong, Terlalu Sulit, orang yang menyanyi itu namanya munshid. Kalau ungkapan-ungkapan ditulis dalam bentuk puisi yang indah, namanya syair. Orang Arab menyebutnya syair. Kita menyebutnya syair. Kalau terdiri dari 7 bait, 7 bait, 7 bait, namanya qasidah. Apa namanya? Qasidah. Kalau membacanya dilantunkan pakai irama, namanya nasyid. Paham? Kalau ditanya orang, apa beda syair, kasidah, dan nasyid? Kalau kata-kata indah, cantik, syair, syair. Kalau terdiri dari 7 bait, 7 bait, kasidah. Kalau dilantunkan dengan irama yang indah, nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Ya, nanti antum ditanya orang, nasyid itu apa? Itu mak-mak yang mukul gendang. Saya mau anak-anak muda ini punya grup nasyid yang menyanyi namanya munsyid, pilih yang bagus suaranya supaya jangan lagi nanti Maulid Nabi Isa Mi'raj maju lama-lama itu nyanyi. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Di dalam masjid memukul gendang pakai bedak bini orang, ditonton laki orang. Tapi ibu itu udah mau ngaji itu udah alhamdulillah. Maka saya kalau tanya, "Ustaz, kami punya grup nasyid, lanjut, lanjutkan." Tapi kalau bisa nyalah di depan laki orang. Mukulnya mah di teras. Pas Maulid Nabi di teras. Oh, bismillah tawassal nabilah la 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 la. Nah, itu tentang musik tadi.